Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar guys? Ketemu lagi sama gue Hardi Saputra di channel sederhana gue ini. Hari ini adalah hari ketiga acara Lebaran Betawi yang berlangsung di Monas. Sejak dimulai acaranya pada hari Jumat kemarin, tanggal 19 Juli 2019. Lebaran Betawi kali ini pertama kali diselenggarakan di lapangan Monas. Biasanya Lebaran Betawi digelar di Setu Babakan, Jakarta Selatan. Katanya sih, pemilihan Monas dikarenakan sejarah tersendiri. Dulu, lapangan Monas disebut lapangan Ikada, di mana tempat masyarakat Betawi berkumpul. Kalau dilihat-lihat, dari perhelatan Lebaran Betawi kali ini berkonsep menampilkan baju dan rumah adat Betawi dari masing-masing daerah, khususnya daerah DKI Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Mungkin tujuannya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Kulinernya sendiri biasanya menyediakan beragam makanan khas Betawi seperti kerak telur, kue ragi, es selendang mayang, dodol, dan makanan lainnya. Acara sorendo-rendo sebenarnya tadi pagi, berhubung gue kesiangan dan masih repot di rumah, akhirnya gue datang ke sini agak siang. Parade sorendo-rendo biasanya diikutin 2.000 orang dari 5 wilayah kota dan 1 kabupaten di Jakarta. Peserta yang ikut memakai baju adat khas Nusantara. Walaupun gue datang agak siang, tapi alhamdulillah gue masih bisa bertemu Gubernur Anies Baswedan dan istri. Lumayan bisa berjabat tangan juga dengan beliau. Ketemu Pak Anies juga nggak direncanain sih. Kebetulan gue lagi melihat-lihat satu rumah adat daerah Kepulauan Seribu. Kemudian Pak Anies mampir untuk menyapa masyarakat yang kebetulan berada di situ. Ya udah, akhirnya gue kebagian salaman doang. Tapi berkesan sih buat gue. Setelah puas melihat acara Lebaran Betawi di Monas, karena gue lelah dan capek, ya akhirnya gue pulang ke rumah. Oke guys, mungkin itu aja video gue kali ini. Apabila video gue ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Stay tune terus di channel gue untuk melihat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.